Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an huda linnas wa bainati minal huda wal furqan al-hay. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Menasekda, Bapak Ketua DMI, Bapak Haji Abdul Munin, kemudian para ofisial, para kori dan koriah, Bapak sekalian yang tidak akan disebutkan nama satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan sekalian, Bapak khusus Al-Habib Ja'far Sahab yang telah membaca doa selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan sehari-hari. Terutama kita doakan kepada anak kita nanti yang mewakili Kalimantan Barat, mudah-mudahan mereka nanti ada yang membawa nama harum Kalimantan Barat di kancah nasional. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, yang pertama kami atas nama keluarga, atas nama pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat, ucapkan terima kasih kepada bapak sekalian yang telah hadir di rumah ini. Ya, selain kita mengadakan kegiatan TC untuk anak-anak kita yang sholat persiapan untuk berangkat ke Medan untuk mengikuti MTQ di Kota Medan, dan sekaligus, nah, karena pada malam hari ini baru rumah ini ditempati dengan adanya kegiatan ini, ya, sekaligus kita berdoa bersama, doa selamat dan juga membaca surah Yasin. Nah, artinya kita kenal lah dengan yang punya rumah ini. Yang masih nunggu-nunggu di rumah ini, kita kejut-kejutkan sikit lah ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah nanti setelah dibersihkan, insyaallah kami juga akan menempati rumah ini. Dan ini adalah rumah anak ya, yang diberikan pinjaman kepada kami. Nanti waktu sekalian juga silakan terbuka ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sini, kami siap untuk fasilitasi di rumah dinas ini. Kemudian untuk sekalian, kepada anak-anak kami, ya, kontingen dari Kalimantan Barat, juga bapak-bapak yang akan mendampingi para ofisial, ya. Nah, kami arahkan kita ini pemerintah Kalimantan Barat ini kan. Nah, jadi kalau dulu masih ingat jadi Ambon, masih ada sangkut-sangkut juga kita nyimpan. Setelah di Ambon itu ada lagi sangkut di mana, ya? Rumah Tamer. Setelah itu lepas saya. Ya. Nah, STK waktu itu, STK bukan MTK. Kita bicara MTK. Nah, ya. Jadi mohon maaf sekalian, kalau dari tingkat prestasi kita ini jauh menurun. Kenapa? Dulu Kalimantan Barat ini godangnya kori. Adanya dulu dari Mumpawah Ibu Ajah Hamawati kori nasional, bahkan tingkat internasional, Pak. Internasional, Pak, ya. Pernah juara di Kuala Lumpur, kan? Mursyah Ismail. Nah, banyak lagi kori-kori kita, ya. Nah, Bu Dahlia Ahmad dan lain sebagainya, ya. Di sekarang ini kita belum muncul. Nah, kita belum muncul. Dan alhamdulillah kita mulai dari membawa kemarin kita godok ya, membawa. Dan alhamdulillah tidak sia-sia kita membawa juga pas ini juga ngomong. Nah, sekarang membawa nomor Kalimantan Barat. Nah, kami harapkan bapak sekalian yang mungkin melalui LPTK Provinsi Kalimantan Barat, ya, juga para ofisial dan juga anak-anakku sekalian, ya. Nah, untuk berlatih semaksimal mungkin, untuk tampil semaksimal mungkin membawa nama harum Kalimantan Barat.
Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nantinya bisa sangkut ataupun dapat juara di sana ya. Nah, sebagai Alia Kamela nanti, sebagai pemimpin yang baru di Kalimantan Barat ini. Dan insya Allah kami akan berjanji. Nah, biasanya dulu mulai kami Pak Sekdar apapun. Nanti insya Allah saya akan diskusikan dengan Pak Gubernur ya. Nah, siapa nanti yang berhasil juara di Medan, insya Allah akan kami berikan bonus yang lumayan ya. Ya. Nah, kalau Haji sekarang lama Pak, nunggunya ke siang. Kalau saya pernah di Mempawah itu Adi Haji itu dinunggu berapa tahun. Alhamdulillah ya, ada berapa anak yang udah berangkat tuh, seperti tadi ah udah selesai. Si Marmoto juga sudah. Nah, sekarang kita umroh aja Pak. Nah, kemarin saya di Mempawah 8 anak yang kita umrohkan, dan saya tambah 2 jadi 10. Pribadi nambah lagi 10. Jadi 10 orang. Jadi kalau memang anu nanti jual lagi di sana ya, yang belum dapat ikut umroh dari Mempawah ataupun nanti dari lainnya, nanti mungkin bisa kita umrohkan di samping bonus yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini dengar enggak anak-anaknya? Dengar enggak wali-wali ini? Dengar enggak? Nah, dapat apa ini? Dapat? Nah, kalau enggak mau bonus, bonus pun enggak apa-apa. Jadi insya Allah ya, Bapak akan perhatikan dan akan juga menghargai perjuangan-perjuangan anak-anak sekalian ya. Kenapa yang anak-anak perjuangkan selain siat ya, selain siat ini adalah pedoman. Al-Quran adalah pedoman untuk kita ya. Mau dunia akhirat, mau bahagia dunia, Al-Quran. Bahagia akhirat, Al-Quran ya. Di ilmu nanti, ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah udalinas, petunjuk bagi manusia. Wabai nanti dengan huda wal furqan ya, membedakan yang baik dan buruk, yang hak dan batil. Dengan Al-Quran lah ya, kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi bagus sekalian ya, juga anak-anak sekalian. Jadi bagus sekalian, dalam ini juga saya akan menegaskan ya. Jadi kita yang kita baca Al-Quran itu, itulah Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah ditambah-tambah di Al-Quran Nusantara pun tidak ada. Ya, tidak ada. Di Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Rasul yang disampaikan kepada kita, itulah Al-Quran umat Islam. Nah, kalau nanti adik-adik yang anak Ustaz Maklum lah nanti kan mendengar ada Al-Quran Nusantara, itu tidak ada ya. Nah, nanti bukan apa, kok ada Al-Quran Nusantara, saya takut nanti orang seluruh baca Al-Quran dan salah kita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, lagu bukan seluruh lah ini. Nah, ada kan? Nah, itu. Jadi Al-Quran itu tidak ada lagi ya, yang apa diragukan, keraguan. Jadi itu Al-Quran yang kita pedoman. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih atas DC-nya malam ini. Mudah-mudahan dengan DC-nya sering-sering ini ya, nanti dapat membawa satu keberkahan ya, satu keberhasilan kepada anak-anak sekalian. Sekalian Bapak hanya bisa berdoa ya, berdoa dan berdoa. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekali berhasil di sana. Soalnya nanti Bapak akan ikut di sana ya. Ikut di Ambon, boleh ikut juga ya. Di mana lagi itu? Yang Bengkulu juga ikut. Di jalan absen. Nanti Pak Mulir pun nanti salah Pak ada waktu ikut juga. Baik, mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf saya kekurangan. Dan juga saya titipkan kepada para official anak-anak ini untuk dilatih semaksimal mungkin, dan insya Allah ke depannya nanti baru akan kita pikirkan bersama bagaimana nanti Kalimantan Barat ini benar-benar punya rumah tahfiz Al-Quran yang kita sudah impikan bersama-sama. Insya Allah nanti waktu kita sudah punya tahfiz, akan tumbuhlah ya koli dan kolah kita nanti.
Jadi kemarin sudah ada beberapa gagasan-gagasan di sini, termasuk salah satu yang datang juga dari Pak Sehari Jabe, ya. Nanti kita kecilkan di satu aja, yang banyak-banyak satu aja, tapi kita fokus. Pak Sehari Jabe mau situ juga, Pemda juga ke situ, Antek juga ke situ, nanti kita satukan. Kita buat di mana, dan nanti kita sering, kalau ini Pak, kalau tahfiz ini kita jangan sampai lokal aja, kita sering nanti tukar pengalaman kayak yang lain. Contoh Pak, contoh Kabupaten Mempawah itu, anak kami itu dulu yang apa tulis seni Al-Quran itu namanya kaligrafi. Anak-anak itu saya kirim ke Lemkap, ada si Endro lah. Nah, yang nggak ke Lemkap nggak borak di Al-Quran. Nah, berapa bulan di Lemkap kemarin? Satu bulan saya kirim ke Lemkap. Karena saya tahu kalau kemampuan untuk kalian malah Endro itu tidak ada lawan. Tapi saya ingin dia itu mengembangkan ilmunya. Dan satu-satu kaligrafi terkenal di Lemkap. Saya kirim mereka Pak Mempawah. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka-mereka bikin itu alhamdulillah berhasil semua. Nah, demikian juga mungkin nanti kode-kode kita ya. Dan saya kirim untuk bahkan kalau tidak ada di Indonesia, mungkin juga kita keluar. Nah, suku Madinah, karena ada sehari lagi yang bisa kita komunikasikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang kedapan. Bila hitam di balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.